ke depan, ha. Ulu lah. Ha. Kiri. Kiri. Ha. Keyo. Keyo. Ke kanan? Darat. Darat. Ha, itu baru. Baru? Ha. Cuba cakap sikit. Cuba. Adik kalau nak pergi pasar, pergi di daerah ulu. Oh. Ha, pasarnya dekat ulu. Cuba cakap satu ayat panjang. Ini kat Steven satu. Panjang. Okey. Abang Agung ajak pergi bank. Aduh, hai. Okey, kita ulang tayang. Abang Agung ajak pergi bank. Oh, nanti Abang Marup ajak pergi bank. 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 Ha, bank. What is bank? Bank Simpanan Nasional. Seperti biasa, kita akan membahas tentang bahasa Melayu, yang katanya, jumlah penuturnya telah mencapai hingga 300 juta penutur. Akan tetapi bahasa Melayu yang manakah, yang penuturnya sampai 300 juta itu? Bahasa Melayu yang manakah yang dimaksud? Dan semua itu ternyata hanya hitungan dari para profesor-profesor Malaysia saja, yang hanya berdasarkan dari kesamaan fisik saja, serta berdasarkan kesukuan Melayu semata. Padahal, pada setiap daerah yang bersuku Melayu, belum tentu menggunakan dialek bahasa Melayu yang sama, bahkan tidaklah juga menggunakan kosakata yang sama. Dan di negara Indonesia sendiri ada 87 dialek bahasa Melayu. Lalu dialek bahasa Melayu yang manakah yang ingin Malaysia ajukan sebagai bahasa kedua ASEAN? Dan dialek bahasa Melayu yang manakah yang jumlah penuturnya hingga 300 juta penutur itu? Malaysia haruslah cerdas ketika memiliki pemikiran untuk mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Janganlah Anda samaratakan semua pengguna bahasa Melayu. Karena pengguna bahasa Melayu, menggunakan dialek bahasa Melayu yang berbeda-beda. Bahkan ada juga kosakata-kosakata yang berbeda, dari bahasa Melayu lainnya. Namun jika bahasa Indonesia, hanya ada satu. Dimanapun wilayahnya, dimanapun negerinya, dimanapun negaranya, dan apapun sukunya, bahasa Indonesia tetaplah bahasa Indonesia, tidak ada yang berbeda untuk setiap kosakata bahasa Indonesia. Dan dapat dipergunakan dengan kosakata yang sama, dimanapun Anda berada. Dan di negara Indonesia sendiri, jumlah penutur bahasa Indonesia tercatat sekitar 275 juta penutur bahasa Indonesia. Belum lagi dengan diaspora Indonesia yang berada di berbagai negara, beserta warga asing, yang juga berada di berbagai negara. Mereka semua menggunakan bahasa Indonesia yang sama, dengan kosakata yang sama, seperti yang ada di negara Indonesia. Begitupun juga bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Di tiap-tiap daerah yang ada di Malaysia, memiliki dialek bahasa Melayunya tersendiri. Bahkan hampir tidak dimengerti oleh orang Melayu lainnya, di setiap daerah yang ada di Malaysia. Lalu bahasa Melayu yang manakah yang ingin Malaysia ajukan sebagai bahasa kedua ASEAN? Dan inilah video warga Malaysia, yang mencoba mencari tahu tentang perbedaan dialek bahasa Melayu pada setiap daerah, serta kosakata bahasa Melayu yang tidak ada pada bahasa Melayu lainnya, yang ada di negara Malaysia. Untuk itu mari kita saksikan video reaksi berikut ini. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas bahasa Melayu Malaysia. Kini kita semakin tahu kenapa kaum Melayu Malaysia berusaha keras mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Rupanya dengan cara akal-akalan itu, Melayu Malaysia setidaknya mendapat dua keuntungan. Pertama, jumlah penutur bahasa Melayu Malaysia yang hanya sekitar 20 juta akan terlihat besar menjadi ratusan juta karena bahasa Indonesia dimasukkan. Keuntungan kedua, Malaysia tidak perlu susah payah mengembangkan dan membakukan bahasa Melayu. Mereka tinggal mengambil atau meniru bahasa Indonesia. Nah, dalam urusan pembakuan, Malaysia memang masih gagal dan tampaknya sulit sekali melakukan hal itu. Yuk kita simak video berikut ini. Segala legasi atau warisan beliau itu mahu dipunahkan. Seolah-olah demikian. Itu juga berlaku pada soal sebutan baku. Tahun 2000, Kabinet memutuskan dimansuhkan penggunaan sebutan baku. Walhal TB3 sudah memberikan suri teladan. Contoh penggunaan sebutan baku yang sangat baik. Yang tidak pun keindonesiaan seperti sangkaan dan dakwaan setengah-setengah pihak. Jadi ini semua isu yang timbul oleh sebab kurang mantapnya pendirian sikap pemerintah. Maka itu saya sendiri menganjurkan pertemuan dengan pimpinan utama parti-parti pemerintah. Belum semua dapat ditemui. Cakap sebutan baku sebab sebelum kita dulu ketika nak dilaksanakan sebutan baku ini sebenarnya kita nak selaraskan semua dengan Indonesia, dengan Brunei, dengan Singapura supaya ada satu sistem sebutan yang seragam kan, di negara-negara yang menjadi anggota Mabim ini. Tapi
ketika dilaksanakan di Malaysia, awal-awalnya itu nampak gairah semua orang untuk bercakap baku. Tapi sekarang ni, hari ini, saya tengok sebutan baku tu macam dah makin lama. Dulu beberapa tahun yang lalu TV3 menggunakan bahasa baku, tapi hari ini kalau kita tengok TV3 juga dah mula kendur bahasa baku dia. Okay. Dah tak seperti dahulu. Mm-hmm. Jadi rasa yang kita nak sebutan itu, kalau bagi saya lah, kalau di Malaysia kami memang dah tak menggunakan sebutan baku itu langsung di sekolah. Di sekolah cikgu-cikgu mengajar tak lagi menggunakan, kalau dia kata Singapura, bukan Singapura yang menyatakan bahawa di Singapura, tak, kita sebut mengatakan bahawa di Singapura. So semua bentuk-bentuk sebutan itu kita abaikan, sebab bagi saya, kalau tanya saya sebagai ahli bahasa, bukanlah ahli sangat, tapi sebagai pengaji bahasa, pengaji linguistik, sebutan itu bukanlah masalah selagi apa yang kita nak sampaikan kepada masyarakat itu masyarakat faham dan boleh terima. Dan ilmu harapkan satu bentuk yang saya rasa mungkin perlu berlapang dada lah. Lapang dada, meraihkan perbezaan. Kalau bagi saya yang rasmi itu bahasa yang, kalau di RTM, bagi saya, saya sebut bahasa standar RTM. Yeah. Yang tadi, dulu kita pernah cuba yang vokal A di hujung kita bunyikan A. Tapi mungkin orang merasakan bunyi terlalu bunyi ke Indonesiaan. Jadi kata bunyi macam Indonesia. Jadi tak, kita belum lagi baku sepenuhnya, tapi yeah, kita yang A di hujung kita masih sebut ikut Johor Riau. Yeah. Jadi masih lagi menyebut E. Jadi bahasa Melayu kita Johor Riau. Ya, yeah, Johor. Begitulah guys, sulitnya Malaysia melakukan pembakuan bahasa Melayu. Hal itu terjadi justru karena banyaknya dialek di Malaysia yang menjadi bahasa sehari-hari mereka. Ini berbeda dengan orang Indonesia yang belajar bahasa Indonesia kebanyakan dari bangku sekolah. Video berikut ini mengabarkan hal itu. Yuk kita simak ya. Dan hari ini saya bawakan khas kepada anda untuk saya dan juga anda semua belajar dialek negeri Perak. Sekarang saya menggunakan dialek negeri Perak. Jadi cik, macam biasa, kalau saya ada anak, saya nak bagi anak tu amaran supaya cepat balik. Macam mana? Cepat balik. Ha. Kalau dia tengah main ke, tengah panas ke, beria main, itu kau balik. Oh, kau mah balik cepat, jangan ingkar sangat. Ingkar tu ingkar ke? Ingkar. Itu terlampau, macam dia bermain terlampau gembira sangat, dah tentu harah lo. Oh, macam bagi mengarik. Terutamanya kalau kau tu waktu senja. Macam mana? Oh, kau mah balik cepat, jangan ingkar sangat. Ingkar sangat. Jadi kalau lah saya ni, saya nak pergi ke 20 km ke arah utara. Kalau di sini macam mana? Cik Zai? Kalau pergi, pergi ke Ulu. Ke Ulu? Pasal daerah Ulu. Ulu? Pergi ke Ulu ke. Ke Ulu tu utara ke macam mana? Apa lagi arah-arah lain di sini? Ulu, Keyo, Darat, Baru. Keyo tu apa? Kelo. Dia macam utara, selatan, timur, barat. Macam tu. Okey, kalau saya maksudnya ke depan, ke Ulu lah. Ke kiri. Keyo. Ke kanan? Darat. Itu Baru. Baru. Cuba cakap sikit. Cuba. Adik kalau nak pergi pasar, pergi di daerah Ulu. Pasarnya dekat Ulu. Ini kita nak cerita macam mana nak cakap Negeri Sembilan. Selalu kalau kita tengok orang yang tak roti cakap Negeri Sembilan ni, perkataan yang A hujung itu di O kan. Jadi yang botol lah, macam mana kita nak. Tapi kadang-kadang di dalam Negeri Sembilan ni ada tompek-tompek, walaupun dia sama Negeri Sembilan, sebutan dia lain, ada sikit bunyi lain. Contohnya ngocal ni kita ngocal lah kan. Ada satu tompek dia ngocal. Saya macam tompek saya ngocal, macam membahasakan diri kan. Eden, Ayo. Ada yang ayo, ada yang ese, macam tu. Jadi dia banyak lah. Macam tadi contoh nyangkul. Mencangkul lah. Kalau orang luar kata mencangkul. Kalau mungkin bola-bola sini kata mencoba. Macam tompek saya ada nyangkul. Nyangkul dipendekkannya ya. Cang ada tak ada, mana tak ada tangkai tu ko. Dia ikut daerah juga. Ikut daerah. Yang best menarik pasal logat Negeri Sembilan ni, dia ada macam irama tu bila bercakap tu. Dia ada bunyi tu. Kalau tak ada bunyi tu tak sedap dengar. Yalah, mungkin irama lah. Kalau Kelantan tu ada irama. Kalau Perak ada irama kan. Itu Negeri Sembilan pun sama macam saya cakap ni lah. Kalau tak nak ke mana tu. Kan. Yalah. Nak ke mana tu. Buat apa? Tajur duduk lah. Bepek kau. Tak ada. Belajar dialek. Macam-macam dialek di seluruh Malaysia ya. Tapi biar dijawab dalam bila dikecek Kelantan ya. Kecek. Jadi sedia dah.
Sebab okey, sebenarnya baru kami dapat tahu pada pagi ini, walaupun mereka dari negeri yang sama, Kelantan, tapi bunyinya ada berbeza-beza bergantung kepada daerahnya, betul? Kawasan-kawasannya. Okey, kalau Izu kawasan mana? Kawasan Izu kawasan bandar Kota Baru. Kota Baru ni kecek biasalah, kecek Kelantan biasalah, pekat ginilah. Tapi dia kalau lah ke kata panjang sana sikit, dia ada bunyi minai sikit. Lagi pekat lah. Dia bunyi sia sikit. Cuba. Ya, biar lagi mana? Biar lagi mana? Cuba cakap satu ayat panjang. Lagi kat Steven satu. Panjang? Lagi panjang. Serahkan. Okay, kalau berasal daripada kata panjang, di mana bunyi dia tu alah kesia sikit, ayat hak panjang ke bunyi, nak makan apa? Tak tahu hari nak makan nasi goreng. Kau nak makan nasi goreng, goreng kat Tapi dia bertangkap sikit lagi. Kita sebenarnya nampak mulut dia bergoyang ni. Tak. Dia tanya nak makan apa. Nak makan apa hari ni banyak. Nasi goreng ke? Goreng ke? Boleh teka lah, boleh teka. Tapi ada ayat-ayat ya yang terus tak boleh nak teka. Contoh. Mana saya tahu? Banyak sebenarnya kita dengar. Cuba teka, cuba teka. Okey. Dah, abang mak agung ajak pergi bawah. Aduhai. Okey, kita ulang tayang. Pergi bawah. Ni, abang mak agung ajak pergi bawah. Oh, nanti Abang Marup ajak pergi back wall. Back wall. Back wall. Ha, back wall. What is back wall? Bank simpanan nasional. Back wall ni adalah seluri. Kita ada baca tadi. Kalau kat rumah tu, cantik. Back wall tu maknanya kenduri. Back wall. Back wall, sebab sejarah dulu, orang kecok air putih ni, kalau nak buat back wall ni, maksudnya big work. Big work. Ramai orang nak kena buat kerja ni. Kerja kahwin ni adalah kerja big work. Jadi boleh kau Kelantan dia kata back work. Kerja panggil kerja. Kerja. Betul? Kerja kahwin, kerja back work. Tapi ramai orang tak tahu apa orang Kelantan ni. Kecil lu lah. Dia di banyak daerah. Jadi dialeknya lain-lain. Betul. Kita nak segi Mangga. Mangga. Mangga ni kalau kita tahu, mu jangan mangga sangat dalam permainan ni. Nanti ada masalah ada tak peka lah. Mangga ni. Tak peka. Mangga. Ataupun dia lalok. Dia mangga. Kalau padang tu mu jangan mangga. Mu jangan mangga. Mu jangan lalok sangat. Mangga dalam ni. Bahaya. Lepas tu kita pergi ke Lepa. Lepa. Ya. Kalau kita pesan tau. Aziz, mu jangan lepa dalam pergerakan rumah ni. Nanti pencuri masuk. Jangan lepa. Mana kita kena fokus. Kena fokus betul-betul. Jangan lepa. Jangan lepa. Beri tumpuan ya. Fokus. Jangan lepa. Mana kalau punjuk ada juga. Punjuk ni kita kalau kain tu. Kalau kita pakai kain, kita kena punjuk, kena sipul. Okey. Okay, sipul punjuk. Punjuk kain sikit nak sekat nampak aurat tu. Sekejap buat Jember terganu kita tu, Jember sebenarnya jember. Benda. Jember tu kita mari. Jember benda kita unggah. Unggah. Mungkin Jember budak tu nampak lain macam sikit. Okey. Pegang dia tu. Jember ni kita kena unggah. Unggah ni kita nak degah-degah kita nak pergi. Pergi Jember sikit bola tu, nanti masuk gua. Begitulah guys, banyak dialek di Malaysia yang menyulitkan pembakuan bahasa Melayu. Di Indonesia hal itu lebih mudah karena bahasa baku sudah dipelajari di sekolah. Selain itu, kegiatan resmi pemerintah dan media massa pun semua menggunakan bahasa baku.